Oke, okay, pada siap? Udah pada siap belum? Oke, okay, kita mulai ya. 3, 2, 1. Versi Rektor. Kok gak ada suaranya sih? Suaranya nih. Oke, okay, panggil lagi yuk. Panggil lagi yuk. Versi Rektor. Velociraptor adalah dinosaurus karnivora yang berada di pada zaman Kapur. Dinosaurus ini cukup kecil, dia mempunyai tinggi 1 meter, lebar 3 meter, dan berat 15 kilogram. Cukup gede lah ya segitu ya. Iya, cukup gede ya. Oke. Dan Velociraptor 3 terkenal sebagai dinosaurus yang pintar dengan akan mempunyai kepala yang sangat besar. Dikarenakan itu, dinosaurus Velociraptor disebut dinosaurus yang amat pintar sekali dan mempunyai kaki yang rapi dan panjang. Jadi dia bisa berlari sampai 60 km per jam. Oh, cepat banget. Betul sekali. Velociraptornya ini diganggu sama Mas Dino nih. Hati-hati Mas Dino, hati-hati. Oke, hati-hati. Udah dikit. Oke. Oke. Oke, jangan dulu disentuh. Hati-hati ketabrak. Nanti ya, jangan dulu ya. Untuk nanti membantu dinosaurusnya di sesi foto. Oke, di sesi foto. Oke, setelah ini kita langsung panggil aja dinosaurus satu lagi, yaitu Triceratops. Dan dia 3 kali ya. Ayo, panggil yuk. Siap belum? Siap. Oke, kita panggil ya. Dari 3, 2, 1. Triceratops. Panggil lagi yuk. Triceratops. Oke, kurang tinggi lagi. Ayo, sekali lagi. Triceratops. Oke, ini dia Triceratops. Hati-hati ya, kesini dulu ya. Karena dinosaurus Triceratops ini cukup besar. Oke. Oke, hati-hati ya. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Velociraptor itu hewan herbivora, sedangkan untuk Triceratops itu dinosaurus herbivora. Nah, okay. Aku juga bakal ngasih sedikit info nih tentang Triceratops. Oke, okay. Apa tuh kak? Triceratops ini merupakan jenis dinosaur yang berbadan tinggi dan berbadan besar. Panjangnya bisa mencapai 9 meter, tingginya sekitar 3 meter, dan beratnya bisa sampai 12 ton. Wih, besar sekali ya. Besar banget. Dinosaur itu jarang lari ketakutan karena Tyrannosaurus. Karena biasanya mereka melindungi diri mereka dengan tanduknya yang tajam. Pernah disebut kesatria juga loh dinosaurus ini. Kenapa tuh kak? Kesatria ini dengan pedang dan tamengnya loh. Jadi dia mempunyai kulit yang sangat keras ya kak? Iya, iya benar banget. Selain itu tanduknya yang tajam mampu membuat lawan pada ketakutan loh. Wih, jadi hati-hati tuh kaliannya karena tanduknya ya.
Hati-hati nih, udah mulai gak sabar nih. Udah pada gak sabarnya untuk berfoto ya. Oke, jangan dulu dipegang, hati-hati, nanti keseruduk. Hati-hati ya. Oke, belum dijinakan lagi nih. Oke, hati-hati ya. Udah pada gak sabar untuk berfoto. Oh, udah pada mau foto gak? Udah siap belum? Oke. Sesi fotonya akan dimulai dari 3, 2, 1. Oleh silakan. Boleh.